Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep bakwan jagung wortel. Simple, sederhana, enak, gurih, cocok sekali untuk lauk ataupun cemilan. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: jagung manis, wortel, telur, daun bawang. Wortelnya kita kupas sampai bersih. Daun bawang, wortel, kita cuci sampai bersih, kemudian ditiriskan airnya. Wortel yang sudah kita cuci bersih, diiris tipis seperti ini. Setelah diiris tipis, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini, atau sesuai selera kita. Untuk wortel, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Lakukan sedikit demi sedikit pemotongan wortelnya sampai habis. Daun bawang yang sudah kita cuci bersih dipotong kecil-kecil. Setelah semua bahan sudah siap, siapkan wadah besar. Masukkan potongan wortel dan daun bawang. Tambahkan jagung manis. Tambahkan pula 1 butir telur. Bumbui 2 sendok makan kaldu ayam. 1 sendok teh bawang putih bubuk. 1 sendok teh ketumbar bubuk. Aduk sampai merata supaya bumbu dan telurnya tercampur. Setelah bumbu dan telurnya sudah tercampur, tambahkan 8 sendok makan tepung beras. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dengan tepung beras. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk-aduk lagi supaya adonannya tercampur rata. Setelah adonannya sudah tercampur rata, kemudian diamkan selama 10 menit. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, goreng adonan bakwan jagungnya menggunakan cetakan sesuai selera kita. Menggorengnya menggunakan api sedang ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Setelah bakwan jagungnya sudah digoreng,
dan kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat dan ditiriskan minyaknya. Goreng sedikit demi sedikit adonan bakwan jagung yang tersisa sampai habis. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Tingkat kematangan dan kegaringannya sesuai selera kita ya, teman-teman. Setelah kuning kecoklatan dan bakwannya sudah matang, kita angkat dan ditiriskan minyaknya. Bakwan jagung wortel, simpel, sederhana, enak, gurih, cocok banget untuk lauk ataupun pendamping minum kopi dan teh. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.